الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana itu dah 8 hari bulan sofa 15 bismillah kan ya. Jadi alhamdulillah insyaallah dalam rekan anda tanya kami jawab itu rekan tantam rautab insyaallah siapa yang ada soalan insyaallah dan mohon hak yang telah masuk dah saat itu dah itu kita pakat chair lah patu pula kita pakat nak chair dan kita komen sedang kuam kidhin kita tulis lah salam ke assalamualaikum waalaikumsalam macam-macam alhamdulillah ikutlah yang penting tulis tu menyebabkan live kita saat ini tu sapa kepada orang lain insyaallah jadi sebelum daripada ada soalan iaitu kita nak kecek tentang masalah solat hajat iaitu kita nak semayah hajat nak mitok sebab kita ni nak kena mitok dengan Allah Subhanahu wa taala kena mitok orang panggil kita ni kena mitok Tuhan belaka sebab orang Islam ni semua urusan dia dengan Tuhan dia bergantung dengan Tuhan ada masalah dia merayu kepada Tuhan dan dia menajak kepada Allah. Semua saat itu dia wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala Allah fatawakkal yatawakkalul mu'minun. Dan di atas Allah lah hendaklah tawakal, bergantung. Ada susah, sedih, tak senih. Semua saat itu ngadap pada Allah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yatakuntu yawman khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu harinya aku duduk di belakang Nabi. Qala ya gulam. Nabi kata hey adik. Dek gitulah. Mu'allimuka kalimat. Aku nak ajar beberapa perkara kepadamu. Kenapa kala? Ihfazillah. Jaga perintah Tuhan. Ihfazkallah. Tuhan jaga mu. Kita jaga Tuhan, Tuhan jaga kita. Ihfazillah. Jaga perintah Tuhan. Tajidhu tijahak. Mu akan dapat Tuhan ngadap kepadamu. Tuhan akan tolong, akan bersama denganmu. Nabi kata, kala, iza sa'alta fas'alillah. Bila nak minta,
fas'alillah, minta Tuhan. Wa idza ista'ant fasta'in billah. Kalau nak minta tolong, minta tolong Tuhan. Kata ya gulam, wa'alam ketahuikanlah annal ummah wasa umat lau jitama'at, kalau pakak beripung, orang pakak beripung semua ala an yang fa'uk, orang pakak nak tolong wimung dapat manfaat, lam yang fa'uk, tak boleh manfaat illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, malaikat dengan satu perkara Tuhan telah tulis dah. Walau ijtama'at, dan kalau berhimpung pula ala an yadurruk, nak wis susah mudarat lah, sakit apa semua, lam yadurruk, tak boleh buat, tak boleh wim darat illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, malaikat perkara yang Tuhan telah tulis di atas kau. Rufi'atil aklam, telah akak kolam, maknanya telah tanda semua dah, wajah fatih suhu, dan surat pun telah kering dah, maknanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dah, Tuhan tentu semua dah. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu salullah, mintakanlah Tuhan, mintakanlah Tuhan hatta syasa'a hingga nak jahit kasut temuh. Dah minta Tuhan, fa innahu la yatayassar, maka sesungguhnya tak akan jadi mudah. Nah, fa innahu illam yuyassir, kalau Tuhan tak mudah, fa innahu illam yuyassir, kalau Tuhan tak mudah, fa innahu la yatayassar, dia tak akan jadi mudah, tak akan mudah kalaulah Tuhan tak sewi mudah. Nah, dan ada Siti Aisyah sebut, iza tamanna ahadukum, Siti Aisyah dah sebutlah dia bahasa Nabi sebut, iza tamanna ahadukum, apabila orang itu nak sesuatu cita-cita lah, fal yukthir ad-du'a minad du'a, maka hendak banyakkan doa, fa inna ma yas'alu rabbah, sesungguhnya ia duduk minta Tuhan. Sebab tu kita ni ada hajat gapo kok, ada solatul hajah, dalam Islam ni solat hajah, semaya hajat, iaitu dua rakaat sunat untuk nak minta hajat. Dua rakaat kamu dia berdoa lah. Iaitu ada hadis riwayat daripada Abi Aufa, ma rawa ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat ibnu Abi Aufa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi bersabda, man kanat lahu hajatun ilallah, siapa yang ada hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau ada hajat kepada salah seorang daripada bani Adam, kita nak minta tolong orang contohnya, fal yatawadda, maka hendaklah ambil wuduk, fal yuhsin, maka hendak eloklah al wudu'a, akan wuduk, thumma yusalli raka'atain, kama dia semaya di raka'at, sudah semaya, thumma yusni ala Allah, puji Tuhan lah, puji Tuhan, wal yusalli ala Nabi, batu selawat, thumma liyakul, kama dia kata, la ilaha illallah al-halimul karim, subhana rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik, wa azaima magfiratik, wal ghanimata min kulli bir, was salamata min kulli ithim, la tada' li dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan hiya laka radan illa qadaytaha, ya rahman rahimin.
baca doa ni dan doa hok jadi hok hok kita ada dalam sebab doa saya tu kau molek lagi lah, kau molek lah tu tu kena mula siap dah, wak siap lah kau dah, ada kita ambil dalam Syawarikul Anwar nah, Syawarikul Anwar itu di antaranya lah asmayah cak, kita ada apa kak nah, minta mayah cak nah. Itulah sahaja nah, insyaAllah ni pun salam babo, waalaikumsalam kaitau ni kak sah Narmi, assalamualaikum salam ni pun Yatiha, Yama, assalamualaikum salam semua dah, ada wisalai saat ni tu Anas, Haji, Dawallah, assalamualaikum salam semua dah. Jadi alhamdulillah batu pula tu Fatimah, Cik Teh Hamdiyah Muhammad Fauzi, assalamualaikum waalaikumsalam salam semua dah, ada wisalai tu. Nah, salam abu yang ke nah. Ni hasanah baiti jannati. Nah, tak puas ke lah. Tak puas ke pagi lagi petai lagi duk masuk dengar. Tak tula dah aku. Nah. Nah. Kalau puas pun ilmu lah dah. Kita kira ya dengar banyak kali ni kadang-kadang tu ada orang tanya hak tula. Bila tanya hak tula tu kita dengar pula. Ingat. Dari ilmu ni kena sokmu, bagi dengar sokmu. Dan kita lebih tazkirah. Sebab tu kalau demo ada gapo ya. Deh. Nak tak faham gapo boleh tanya. Soalan tulis ya, tulis gapo. Doa saya hurai doa. Apa kata tulis gapo saya hurai itu hurai ni kita pesen. Deh, mudah-mudah gini. Alhamdulillah kerana bapa memberi ilmu manfaat kepada kami semua. InsyaAllah. Ilmu manfaat ni iaitu kita dapat amalkan dengan ilmu hak kita ngaji. Dah kita dengar, maka kita amalkan. Nah. Tu sikit apa? Dah sebutlah hadis ke ahabbul a'mal ila Allah. Amalan yang paling kasih pada Allah adwamuha. Kau wak sombong, wak engkol lah. Kalau sikit, sikit wak sombong. Tak apa. Ha. Fastaqim kama umirt. Tuhan sebut, maka hendaklah kamu istiqamah. Suruh Nabi istiqamah. Sebagaimana disuruh. Ha. Dan, ada sebut, innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya, orang yang berkata, Tuhan kami ta Allah, thumma istiqamu. Kamu istiqamah, ya wak sombong. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Malaikat ilham kepada dia tu sewia takut duka cita tak ada. Hati senang muka duk dengan Tuhan. Deh. Itulah. InsyaAllah dapat manfaat belaka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok dah. Kabang cacin dah. Inilah. Ha, kita cuba usaha dah supaya tak puas babo. Nah, alhamdulillah. Tak puas. Makin belajar makin tambah ilmu. Ya alhamdulillah. Kau kita mengaji, kau bertambah ilmu. Nah. Ilmu ni Tuhan akak-akak. Nah, iaitu orang ada ilmu sebut Tuhan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah. Iaitu Tuhan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Tuhan kakak orang yang beriman kepada Allah. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang diberi ilmu saat ni Tuhan kak
darjat kepada dia. Mulia dia di dunia, di akhirat. Sebab itulah kita kena ngaji lah. Lebih kurang apa kita dah. Apa tunai solat hajat adakah baginya waktu yang paling afdal? Nak semaya bila? Yang lebih afdal sekali. Iaitu semaya malay lah. Karena semaya sunat ni malay. Semaya ketika kita bangun tengah malam. Nak tekah orang tidur. Sebab dah hadis Nabi SAW yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Nak. Turun. Tuhan turun. Maksudnya Tuhan buka pintu rahmah. Dan Tuhan buka pintu. Nak terima doa-doa kita. Ya, siapa masuk, saya mohon pakat chair dah, insyaAllah. Dah pakat chair banyak. Kita 100 lebih, sampai 200 dah. Ha, sebab tu, kita semaya ni tengah malam tu malam. Sebab hadis Nabi, yang zilu Rabbuna taka tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Tuhan turun, makna malaikat Tuhan turun. Di langit dunia. Fayaqul, maka Tuhan berfirman. Mai yad'uni, siapa berdoa pada aku, fa astajibalah, aku nak terima. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta aku nak ui. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa minta ampun aku nak apa. Sebab tu molek sekali tengah malam lah. Bangun tengah malam tu molek nah. Namun semaya malam. Kau tiga, kau empat. Semaya tahajud. Sudah hanya tahajud hari itu, maya hajat. Sudah hanya hajat, maya witir. Sudah witir, sudah. Nanti tunggu semaya subuh, baca Qur'an, bla-bla. Allah, senangnya. Sebenarnya kalau kita, orang yang bangun tahajud ni, dia mengatuk belum zuhur. Nabi SAW dia tidur. Qailulah dia panggil. Qailulah ni tidur belum zuhur. Buka pukul 11 gitu. Ada sejah, ada 2 jah gitu kok. Ada sejah setengah tu tidur. Tidur tak lama. Tidur 10 minit, 15 minit. Maka dia bangun sebab zuhur. Segar. Dan orang yang bangun tahajud ni tidur stabil. Stable atau stabil malak. Tak jadi gelok kesoh lah. Sebab apa? Sebab tu Facebook ke? Iza masahul khairum, iza masahul syarru jazua. Orang ni biasa apabila kena benda tak malak ke, gelaksah. Wa iza masahul khairu manua, dan apabila kena boleh bagai malak, dia sayih. Illal musallin, mereka orang semaya. Jadi orang semaya ni tu have dia saat ni tenang. Tidur mudah. Orang bangun malam, tidur mudah, tidur petai, ngatuk. Tak ada yang di nana, tidur lepas subuh, walau, lep malam. Celek, pah, bini tidur dah, kita tak dengar lagi. Ni gini. Jadi susah hati, tidur, duduk mikir, tahu ke mana. Tak ada tenang. Sebab tu, kita bangun malam. Kalau ni enggak masuk subuh, pukul 4.51. Maka kita bangun kupak lah pada. Kupak bermolek semaya 5 rakaat kok. Tahajud 2, witir 3 kok. Kali dengan doa molek dekat subuh, pergi sejik. Baca Qur'an boleh sejuh, setengah juh kok. Lepas subuh tu sambung pergi sikit, boleh sejuh. Lepas tu pergi buat hijau. Lepas ngorek, lepas ngorek ni tu semaya, sudah ngorek baca Qur'an sikit, boleh sejuk lebih. Itu, kita tak ada buat apa, ada buat amal gitu. Hari-hari muka kita sini ni tempat, tempat kita sama tara saja ya. Kalau kita tak sewak pun tak apa, ada apa hari. Sebab Jibril mari jumpa Nabi sekali, Nabi kata, Jibril tanya, Jibril kata, ish, ma'asyik. Hidup nak hidup baik nak fa innaka mayyit
Aku tetap kena mati, tak usah maya, tak usah buat apa, tapi kena mati juga dah. Ahbib man syik. Saya nak saya gapo, saya bini anak semua kata mutu kebuk. Fa innaka mufarikuh. Kok cerak mo? Mung sak ni tu kena tinggal lah kau bagi ruwi adanya anak. Anak dah pagi, kebun dah luah mana, kena tinggal lah kau. Nah, wak man masyid, wak nak wak gapa fa innaka majziyum bih. Maka mungkin kena balas juga. Akhirat esok. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemudian orang mu'min itu bangun malam. Nabi kata. Wa'izzahu dabba dia istinau halin nas. Dia tak minta orang. Tak kata. Dah. Ha. Tu kita buat. Dau amalan kita istiqomah. Dah homo. Boleh buat homo. Kalau tak leh dengar bapa ngajar bahasa sunyi, Allah Akbar, insyaAllah tak boleh dengar bapa ngajar bahasa sunyi kesik leh. InsyaAllah kita boleh ngajar semua saya, fikir saya boleh ngajar saya ngajar juga leh. Kau belum ada COVID ni, kau tak ada luas malam pergi ngajar klip ke puluh ke dua belah ceramah, klip ke dua belah ke satu leh. Kita ngajar. Alhamdulillah Tuhan kita, maka kita ngajarlah. Nah, saya pernah kerja di Malaysia dulu. Nah, pernah kerja universiti. Tapi Tuhan takdir atau kita kena klik. Maka kita klik. Klik hanya itu adalah harus kira kira apa tu, dok ngajar. Nah, dan kita rasa senang suka pula. Ada satu kali saya nak cerita. Saya pergi ngajar satu masjid. Nah, orang tua hanya lima orang ngaji. Nah, lepas tu dia duduk akik lutut gitu kan. Lepas tu kita pun pukul ramai kita. Bubuh le Facebook lama lah. Sangat kita bakal suka lah. Dia kata, hey, mung ni. Nah. Nah. Ngaji habis. Ngaji habis. Pria ek atau doktor ni. Nah. Klik duk ngajar tangan ni. Kita rasa suka ke? Yang ada lagi bagi kita suka. Kita suka ngajar lah tu. Ngajar ke tua. Mungkin kita tak pernah ngajar. Universiti kita bisa ngajar. Eh. Kita bisa ngajar. Bah ngajar situ sini. Tapi klik rumah. Nah kita ngajar sejik. Kita rasa kalau kita ni. Gi pakat di universiti belakang. Mereka pun siapa nak ngajar? Nak wipahami. Eh. Banyak mana kita dok lock wi kepada orang yang kadang-kadang ni bukan kata kita panah tapi orang panggil kadang-kadang tu subuh salah orang. Subuh salah panggil. Ya orang ni kadang-kadang tak ada masukkan masalah. Tak ada musaqqafin orang panggil ada ilmu. Tapi tak ada musaqqaf, tak ada kuamru tu apa tak apa. Maka dia putus. Nah, dia putus di antara ilmu dia dengan sangkum saat ni tu. Jadi ya. Ha gitulah lebih kurangnya. Maka kita rasa kita kena tanggungjawab benda ni. Ha itulah. Salam apa ya tu. Bapa cakap tentang ruang dek puyeng pai rian. Pai rian mahalai la yu ho pak prong kap ying thai put la cakap tentang ruang aurat rau kap kau yang rai ka. Nah, kita ganji universiti ada bilik duduk sekali dengan orang kafe. Orang bukan Islam, adakah aurah kita kena tudung? Nah, ini khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada sebut bahawa kita orang kafe ni kita ada tuduk kena tudung juga. Aurah kita saat ni tak boleh huyan apa. Nah, iaitu ya tu tino sama tino ni ya pusat apa lutu tu asarionya. Tapi ada ulama dah sebut bahawa kena jaga juga tempat-tempat. Maknanya contohnya lah kalau rambut saja gitu lah. Dah. Karena contohnya tubuh kita kan itu tak leh huyan apa kan apa? Karena
Orang bukan Islam ni, dia pergi kecek. Situ ya. Dia pergi kecek. Kecek dengan orang yang tersayang dia. Ya, oh, tubuh yang mau mulai atau jangan. Lepas tu pula, oh, ya, tubuh lah, tu, tubuh lah ni. Situ ya. Oleh ulama menghukumkan tak boleh, tapi ar-rajah. Ada kaum yang kuatlah pendapat ulama tu tak apa kerana dia sama retina panggil. Waktu hasbuk ke wala ibdine kullil mu'minat kullil wa kullil mu'minat katakanlah kepada orang perempuan beriman yang dudna min absarihin wa yahfadna furujahunna hendaklah mereka itu tunduk mata jangan tengok ke atas sebagainya. Nah, yaqdudna min absar wa yahfadna furujahun kena jaga aurah dia wala yubdina zinatahunna dan jangan dia tunjuk jangan dia winapak hias dia tubuh ketina jadi hias semua ke tubuh dia orang gerai belaka tengok ke dia ketina tak kira tangan dia orang tengok ke ingin bagi sepokok tangan tangan ketina ni tubuh setiap ketina tu ya orang ingin belaka dia dan tu hewak lah tu walah mana sebab tu hias tudung tu wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna dan hendaklah tudung dengan khumur khumur kan itu baju labuh lah tudung bila ada dada nah wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna ya tak tak apa tu siapa belakang sabih tu bawah wala yubdina zinatahun tak boleh tunjuk hiasan dia illa li bu'ulatihinna melaka tu laki tu laki ni boleh tengok semualah. Tak ada kata pusat perlu tu dak. Eh, setiap tubuh dia tu semua boleh tengok semua untuk laki dia. Nah, au abaihinna atau pak dia. Au abai bu'ulatihinna atau pak ni apa bagi pusat perlu tu lah. Nak wipak, nak jadi depan pak tak apa lah kan bagi. Eh, atau tu tua tak apa juga. Au abai bu'ulatihinna. Au abnaihinna atau anak dia sendiri. Au abna ibu ulatihinna anak tiri. Anak tiri boleh. Anak tiri hak ya tidur dah dengan pak ya tadi. Au abna ibu ulatihinna au abna ibu ulatihinna au ikhwanihinna atau saudara dia. Saudara dia tadi tu abe dia adik dia pusat pada tu juga. Au bani ikhwanihinna anak nak dia au bani akhwatihinna au nisaihinna atau sama retina sebab tu ada ulama kata sama ketina tak kira lah Islam kafir boleh berlaku tapi lah mazhab saya ingatlah bahawa mazhab Syafi'i ni tak boleh dah kita nak dibuka anak dibuka apa ni nak dibuka aurah dah kepada orang bukan Islam sana. Nah, situ ya lah. Tapi pendapat ulama banyak atau tak apa. Nah, kerana dia orang panggil pusat lutut tak boleh lah. Nah, pusat apa lutut tu. Maknanya kita duduk oleh bilik kot. Nak pergi maning kadang-kadang. Nah, tak apa lah. Pergi maning saat ni tu, kita nak ngembar kan. Nah, sekadar ada sahaja kan lah. Nah, wahai ngembar kan. Kadang-kadang duduk saling baju, saling gapo muka rumit kan. Dah sebilik sekelah, sebilik ke duduk, ngembar, duduk gapur saat ni, dia tengok dada kita, tengok. Cuma dia orang panggil orang buka Islam ni, kadang-kadang dia pergi kecek tu, ya. Pergi kecek, oh, ya, oh, sini besar, situ kecil, gitu. Allah Allah. Pupnya ada yang nasi, doa kebaba. Suha doa, orang ada salawat, waktu munasabat, inbox mari dah. Inbox mari, insyaAllah. Kita akan hantar kisah. Kalau inbox mari lah ni, lepas tu admin ke hata gilah kata nak kena buat lahana saat ni tu dah. Kita ada banci ke apa bayar lepas tu. Kita pergi pusat lah insyaAllah. Itulah. Semua dah kita duk jual kat 10,000 buah dah. Baba zoo sahaja jual lah 6,000, 4,000 lebih. Baba din sahaja kat 1,000. Start zaki sejak besar pun kat 2,000, 1,000 lebih. Saya sendiri pun banyak juga. Jadi alhamdulillah lah. Sebab doa ni ada keberkah, ada keberkatan, jadi alhamdulillah. Maknanya orang wasan dah. Orang wasan nak, jadi alhamdulillah ada keberkatan lah. Berkat ni ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maknanya jadi kebaikan, bila duduk judaimu boleh pahala saja.
walaupun jua tapi ke panggil selagi mana demo sat ni duduk baca duduk gapo dengan sebab kita kan, maka boleh pahala kita, alhamdulillah. Dah itulah kita tujuannya, tak 10,000 buah be. Itulah bayar dah abos maya witil lang iso 3 rakaat dah mai, terima kasih. Kita semaya witil lepas isya dah boleh tak boleh, sebab ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata ausani khalili bisalas, wasiat kepadaku oleh kekasihku Nabi lah 3 perkara, an asuma salasata ayyam kulli syahr, bahawa aku puasa 3 hari sebulan, 13, 14, 15 bagi puasa ayam lebih tekah hari tekah bulan cerah, dan wa an usalli raka'ati duha, bahawa aku semaya duha 2 rakaat, wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku semaya witir sebelum tidur, sebelum tidur. Nah, suruh semaya witir sebelum tidur, maka semaya witir sebelum pasya lalu tak ada apa. Kalau kita nak bangun tengah malam pula nak semaya tahajud boleh, sebab tu hasbuk wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh tu hasbuk bangun pula lep malam tu, wa minal layli fasabbih fasjud lahu sabbihu laylan tawila. Tu hasbuk bangun malam sujud tengah malam, maka pada ketika tu kita bangun semaya tahajud, ada masalah ke apa. Dan semaya witir dia boleh banyak cara, dia boleh banyak baik bangun. Kita semaya 3 rakaat ruat dengan tak ada tahiyat. Nah, cuma semaya witir ni ya baca jahri, sirri boleh berlaku. Kita baca regah berlaku pun tak apa, kohor berlaku tak ada apa. Nah, baca regah habis 3 rakaat, itulah asalnya. Nah, tapi ada tahiyat akhir saja, tak apa. So, yalah, ada Nabi buat gitu. Dan ada juga kita boleh tahiyat yang kedua, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga. Boleh juga. Atau kita buat dua dulu, lepas tu takbir sah pula. Itu lebih molek kalinya, afdal. Nah, gitulah. Itu cara lebih kurang. Wallahualam. Bukan ban rau pin kun put, tapi mai tukap rau cop say rai rau le, wela rau den pan na ban yo. Cop put mai di say. Nah, say mi du obut nai, ti jat tam hai kau mai put rai kap rau. Nah, ada doa ke apa? Doa untuk Tok Sewi dia saat ni tu. Tok Sewi dia kata kita ni, kalau dalam suatu doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat saat ni tu, kita tengok doa ketika kita jumpa seteru ke panggil. Doa ketika darat ni. Tengok darat M sampai jumpa seteru ni 100 ni. Ni tu ketika kita jumpa seteru ni, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahumma anta adudi wa anta nasiri, bika ahulu, bika asulu, bika uqatil. Leh, baca doa tu insyaAllah lepas tu ya tak kagu kita insyaAllah. Doa jumpa seteru orang kafir ni, seteru panggil dah hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahumma anta adudi, engkau ni ya Allah adudi, penolong aku lah salah tu, wa anta nasiri, penolong juga, ubika ahulu, dengan engkau lah aku sekat daripada seteru lah, ubika asulu, dengan engkau lah aku mengamuk lah, ubika uqatil, dan dengan engkau lah aku serai. Jadi nah, ketika berjumpa dengan seteru panggil ni doa ni pun boleh lah, tak ada apa insyaAllah. Tengok muka 100 ni puluh ni
พระบอกอธิบายละหมาดฮะดียะห์หน่อยขอบคุณครับสมัยฮะดียะห์นี่ ada lagi tak perukunan perukunan dan สมัยฮะดียะห์นี่ yaitu สมัยสุนนะห์มุตลอกบิอัสยะห์ kalau ada surat doa ni ada สมัยฮะดียะห์saya bubuh juga lah moga orang kita duk semaya hadiah ke nah semaya hadiah ni mukanya la ni kau tu orang di mata pun kau kelak kuasa tu sikit semaya jenazah semaya talqin maya semaya hadiah ni 98 yaitu usulli sunnatul hadiyah raka'atain lillahi ta'ala kusmaya sunnah hadiyah kerana dua raka'at kerana Allah nah atau kita semaya sunnah biasa tak apa kita niat hadiyah pahala cuma kama dia membaca pada tiap-tiap raka'at tu fatihah dan ayat kursi dan alhaqmut takathur kul huwallah sebelah kali dua raka'at baca fatihah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum saat itu lepas tu baca alhaqumut takathur lepas tu baca kul huwallah sebelah kali semaya bila? Semaya pada waktu malam hari pertama selepas orang mati kalau lah mayat tu mati gini malam ni kalau mati malam ni malam esok kafiat dia lah sebut lagi tak perukunnya tu pokok kata sudah semaya sana ni baca doa ni tengok muka 99 Allahumma inni sallaitu ya Allah aku semaya wa anta ta'lamu ma urid aku tahu bagai aku nak Allahumma ba'ath thawabaha ila qabrih ya Allah hatta kalah palanya pada kuburnya kubur si mati kalau yatailah Allahumma inkana muhsinan kalau dia tu orang molek fazid fi ihsanihi maka tambah baik molek lagi wa inkana musian kalau dia tak molek faghfir lahu minta apung dia wa tajawaz anhu dan tak sah ambil salah dia wafsah lahu fi qabrih keluahlah kubur dia wajah fil ardi an jambih dan rengekan tanah bumi daripada dua bahu dia tak sah ambil kapik lah itu maksudnya birahmatika ya rahmar rahimin situ dan kalau hak tina apa ada kita tulis syadah tu. Nah, kalau orang tino mati pun tak apa juga. Tengok situ lah dalam surat doa ni, itu 98. Tengok je. Jadi alhamdulillah. Jadi, saya ada yang murid bunyi greng-greng-greng itu bukan apa sangat tak. Kita tak berani nak sipir. Aircon, air tu lah. Kerana apa? Kerana takut tak malah nak panggil orang mari. Orang sipih ni tu tak bunyi tak. Dah. Tak tu mana sekat COVID ni lah takut ke mari. Lekat kot tu kot di pula. Ya orang duduk kerja ni, ya pergi kerja macam-macam ke. Habis imbang gitu ya. Tak ada sipih. Habis tu bunyi ganggu tu mohon maaf lah. Tak bunyi gerai. Kadang-kadang tu dah. Tak ada boleh sipih. Dah. Nah, sekat COVID ni masalah. Kan ada orang setengah-setengah tak ada gimana jaga lah cakap lepas tu tiba-tiba panggilnya cam hari habis setiap rumah ada yang berlaku lah tu lepas tu kita pun ingat itulah barang ni kalau Tuhan nak berkena ya kena semata nah tapi Tuhan saya berkena duduk tidur sekali pun tak kena tapi kalau Tuhan suruhnya kena jaga itulah usaha tu je lah insyaAllah kita pakai cek lagi dah. Masa dah banyak lagi ni. Baca doa dalam buku bapa itu dah pasah dah sekarang. Tiap-tiap hari, pagi, petang, amal baca Alhamdulillah. Wa syukurlah kathiran. Semoga diberkati Allah. Alhamdulillah. Kalau hasanah ni, berapa kali baca dalam doa tu kali dah. Dur Latif. Apa nak tulis pagi-pagi ya dah. Saya ingat Dur Latif ni. Saya baca dua kat sekali sehari.
Nah, ini ada nok untuk tidur. Hati start. Maaf. Itu deh. Jadi saya rasa hasanah nah, baiti jannati ini baca wirdul latif itu molekna. Kalau wirdul latif itu molekna, karena wirdul latif ni ya semua azkar banyak ada dah lah itu molek. Saya tengok molekna. Nah, dah saya bawa sekali sehari. Dulu saya bawa dua kali. Nah, sekali ya ni sekali. Kita dah bawa yaitu Hizbul Bahri salagi. Nah, bismillah. Hizbul Bahri itu kita dah bawa. Lani bawa sekali dulu. Lalu kita tu orang panggil kita nak besar Qur'an. Nah, maknanya kita nak baca Qur'an banyak. Askar ni kalau bawa wirdul latif tu rasa cukup dah lah. Lepas tu kita wiri lepas maya, kita baca pihak lain lagi. Lepas tu baca Qur'an banyak. Baca Qur'an banyak insyaAllah. Ha, Salam Abu Kanti sami kelawar ni umur apa raya kau mengenkap puying tukun tuwa pinkan zihamai kap. Nah, dia pergi cari bini dia kata, cari supon dengan orang tino ni, orang tino lain. Dia kata jadi zihar tak ada zihar. Zihar ni, dia bani cari dia atau tubuh bini dia dengan mok dia. Atau dengan nah, adik dia, mok nakal dia, orang haram nikah dengan dia ni, dia bani tak boleh. Nah, sebahasbuka walladzina yudhahiruna min nisaihim. Dan orang-orang hak zihar. Zihar ni asal pada zahrun. Zahar yu zahiru. Zihar ni maknanya dia banding kata belakang bini dia supaya belakang mak dia. Orang Arab dulu bila dia tak say kepada seorang tina, dia banding gitu. Apa kata Islam lagi saat ni tu? Nah. Islam tak ada tak ada tolak dak orang panggil zihar ni dah hukum tu hasbu walladzina yudhahiruna min nisaihim orang-orang hak zihar bini mereka itu thumma ya'uduna lima qalu. Lepas tu dia nak kelik kali dia cerah lalu tak apa, tapi hak ni thumma ya'uduna lima qalu, tapi dia saat ni tu nak kelik. Nah, Tuhan kata fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dia kena merdeka ke hamba sebelum dia setubuh dengan bini. Kalau dia pergi setubuh dengan bini dia sebelum daripada dia bayar atau merdeka, ada tiga perkara, okay? Merdeka hamba. Yang keduanya iaitu puasa 12 tu tak kuasa kok. Iaitu bayar fidyah. Bayar kafarah zihar panggil 12 iaitu 60 syupak lah. Tu hasbu dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, maka hak tu kena mereka, tapi fa man lam yajid siapa tak ada hamba tak ada fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa, dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Fa man lam yastati' tak kuasa puasa 2 bulan turut-turut. Fa it'amu 60 miskina, ia kena bayar 60 syupak. Nah, dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirin 'adzabun alim. Nah, kena bayar 60 syupak. Karena 2 bulan tadi. Kena ingat molek. Kena bayar sananya iaitu sebelum daripada jimuk. Nak jimuk tak boleh. Kalau kita saat ni tu nak tidur dengan bini tak boleh, lagi tak bayar. Kalau kita tidur juga minal kabair dosa besar. Karena apa?
Karena Tuhan suruh bayar min qabli ayta masa, sebelum dia setubuh. Dia kena bayar dulu. Nah, itulah. Tu di antaranya lah. Tak angin ziha kalau ngak orang lain. Kalau ngak mak ya, adik tina dia, mak nakir dia, orang yang hari nikah saat itu, maka semua orang yang hari nikah saat itu, tak boleh ya nak dibanding. Kalau ngak orang tina lain, ada masalah ke apa? Wallahu a'lam. Apa hukum mereka yang tak bermazhab? Tak bermazhab ni tak leh. Sebab tu hasbuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu kena tanya orang pandai. Ya tu mazhab kita turut itulah, nak tanya, nak tengok. In kuntum la ta'lamun, kalau mung tak erti. Nah, kalau tak tahu nak tanya orang, wajib nak tanya orang, nak bermazhab lah. Begitu kita tak tahu hukum-hukum, maka wajib kita kena tanya. Kena baca mazhab ni, katalah ana mazhab. Nak pergi buat tak seturut mazhab, kata tak apa. Kita baca hadis, baca gapo. Lepas kita pandai ke tak? Nah, hak betul-betul tak apa lah. Tapi hak kena hukum hak masalah. Supaya hak semaya. Rukun 13 rukun kita tak tahu. Ada sebut semaya. Nabi tu sallu kamara'aitu munu salli. Nabi tak semaya supaya ngaku semaya. Maya ngak supaya aku semaya. Saat ni ada kapa atik. Nak hurai kata semaya ikut dia itu tak boleh. Selain kau tak apa lebih. Maka kena tanya. Ulama yang korek tu lebih dah ada 13 rukun. Syarat dia kena ambil semaya. Kena tudung aurah. Dah pakai dia cuci. Hadap kiblat macam-macam. Syarat. Mawanek dia kapa benda membatalkan menghalang pada semaya. Kita kena tahu semua benda tu. Kita tak tahu. Dan ulama ni, dia buat kaji yang siap dah. Daripada pohon Nabi buat, sahabat buat. Maka waktu baik hukum, hak sudah siap dah. Kata kau ni boleh buat, kau tu tak boleh buat. Lepas kita tak boleh turut mazhab. Tak boleh turut mazhab, mana tahu kita. Hak tak boleh buat, kita nak buat. Dan lepas kita tahu mana, kita boleh buat. Sebab itulah tak boleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena turut mazhab. Mazhab. Dan mazhab ni ada pak tu ya hak muktaraf. Karena mazhab pak ni banyak, ada kitab, ada anak murid, ada pungan, ada buku dia, ada kaedah dia. Hak lain lagi, mazhab-mazhab lain tak ada kaedah, tak cacin. Bila tak cacin, selain kau labak habis. Dan sebab tu kau tak turut tu. Dah, duk kacir mari tu lah ni, sepulah ni. Ada remo. Tak usah pakai mazhab. Dah. Bila tak saya pakai mazhab lan ini, bila tak saya pakai mazhab, bismillah, bila tak saya pakai mazhab, maka jadi selerok tabak tu. Dan mazhab bila tak ada pakai mazhab, ya fatwa, fatwa kata tu boleh tak boleh, ya fatwa tu kok siapa? Ya tak turut ya sendiri. Apa ia tak ke mana? Apa ia pahal? Kalau ia pahal silap. Jadi mana tu turut nafsu ya? Ni kita tak. Supaya lebat. Fekoh. Ya ada siap-siap dah. Kau edah ya gitu gini. Apa semua ulama buat. Eh. Ada kau edah siap dah. Hak ulama buat ke apa semua. Maka pada ketika tu. Nah, bila kita turut dia, dia buat siaplah kedah. Lepas kita hasmaya seperti bakit contoh saat ni 13 rukun misal. Nah, kena pergi turut. Ada 13 rukun. Lepas dia tahu tak dia nak korek tu baik mana. Nak yek tu baik kata ni batah, ni soh, ni apa. Lepas hal dia yek atau batah. Dan sebab ulama kata hal kita baca Quran, baca Quran, baca surah. Kalau kita sengaja batah. Kalau salah. Kalau tak sengaja saat itu. Tak batah. Nah, ambil mana? Nah, lepas tu kita jawab atau batah belakang. Atau tak batah belakang. Misalnya kita ambil mana?
tak ada mai paham mai pada orang, maka pada ketika itu paham sendiri sana kita ada apa? Kita pia. Lepas tu pula kita reti cara mana? Lepas tu akhir kali jadi turut nafsu, habak tu jadi selerok tabak tu. Nampak je lah dah. Kata selerok, duk buka puasa. Dah pergi nampak di Afrika. Negeri hak nampak anak bulat lepas ada tu projek dah. Ha. Maka buka isok macam-macam balik habis. Lah tu bila tak akal ulama, sebab tu kita nak bakal ulama. Allahu a'lam. Salah ke apa maksud ini hadis? Nah. Ya hadis ni saya tak tengok ke dah. Nah, tak tahu hadis ni nak tengok dululah. Di antara solat-solat sunnah ada ke solat tahajud adalah solat yang paling terbaik oleh kerana doa ketika solat tahajud diibaratkan seperti anak panah yang mana paling tepat betul mustajab doa. Dah. Semaya tahajud ni orang panggil besar menalah kerana semaya malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa'lam anna syarafal mu'min adalah tahu bahawa kemuliaan orang mukmin sana itu qiyamul lail, semaya malam, semaya tahajud." Dan Tuhan sebut banyak oleh Quran. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'auna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Tuhan sebut inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthayil layli wa nisbahu wa thuluthahu. وَطَائِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Nah, semua saat itu tetap semaya tahajud saja. Dan sebut عَلَيْكُمْ بِكِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ. Dan sebut oleh hadith Allah. Dan sebut قَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ تَدْخُلْ جَنَّةَ بِسَلَامِ. Allah banyak. Nah, sebab tu lebih semaya malam ni sama. Dah orang bangun semaya malam kerana orang akan tidur belakang. Kita bangun kita duduk dengan Tuhan. Nah, sebab tu yang lebih besar tu. Dah. Bismillah. Dan semaya witir tu, bila kita semaya tengah malam jadi afdal. Lebih afdal pada sunat-sunat yang lain lagi. Nah. Situlah. Tu kelebihannya. Semaya tahajud. Kena bangun kita orang Islam. Sebab tu Habib Umar, dia kata, aib. Malu orang ngaji agama tak bangun semaya malam. Paling kurang dua rakaat tak apa dah. Nah. Orang jadi ustaz. Aduh. Ni kadang-kadang kita tu tengok setengah-setengah tu Allah. Sunat dah lekat. Sunat kapik. Sunat rawatik. Ngajar kau. Oh, adih lah. Kru'el lah. Gitu gini. Semaya wak amal tak buat. Kadang-kadang. Sunat kau kapik biasa tak ada buat ke. Ha, tahajud tak ada. Bangun. Bakal pada ketika tu. Mana lemah lah ngaji kita tu. Dah kacau duk ngaji, kacau duk ngajar orang, tak murunan nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Duk suruh orang tapi kita tak buat. Sebab tu supaya wirdul latif contohnya kita ni bimbang kan, apa kita supaya saya duk ngajar orang duk oyak atau kita suruh zikir suruh apa ada kita tak ada zikir tak ada. Tapi alhamdulillah bila kita bawa wirdul latif contohnya ada azkar banyak dalam itu, maknanya paling kurang kita buat sekali tak pedah. Nah, ada wawak-wawak tahan itu. Karena nanti kita jadi orang yang suruh orang kita tak ada buah. Oh ya lah, suruh orang baca tu baca ni. Ada hak kita tu sekali ya, kali tu. Nah, istiqomah tak ada. Ha, sebab tu benda-benda gini kita penting. Ha, kena buat. Selamat malam, selamat pada segala penyakit. Amin, Rabbal Alamin. Betul, Ustaz. Malam subuhi maitan imam rakaat rek tong kunut 2 krang tetha maghrib tan rakaat ti 2 tong an tahiyat ki krang. Ha, Allah molek tanya ni saya suka benar deh. Kita mari sembahyang ngorek.
dari rakaat yang dua. Jadi kita tahayyat habis 3 rakaat. Eh. Tu ini 2 rakaat yang dua ya tahayyat. Rakaat yang 3 kita tahayyat pula ayo. Rakaat yang 3 dia. 2 hak kita. Lepas tu rakaat yang 3 hak kita pula tahayyat pula. Dan kunuk kita bagi rakaat yang kedua tu ini Allah Mahdi ni kita Allah Mahdi ni dah tahagi Mahdi ni pula. Ah ni nak jawab weh. Nah. Mulai tanya. Tahiyat hak yang pertama rakaat yang kedua imam itu tidak dikirakan tahiyat kita. Kita duduk situ tu kerana kita wajib mutaba'atul imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dia jadi kata imam untuk turun. Sebab tu kita wajib mutaba'ah, wajib turun. Bila wajib turun, kita duduk situ tu pada rakaat yang kedua imam, rakaat pertama kita, kita baca tahiyat. Kita baca saat ni tu, baca nak penuhkan masa dalam sembahyang kita. Tapi, kalau kita tak baca, tak kena sujud sahwi. Kerana itu bukan tahiyat kita, itu tahiyat imam. Tapi, kalaulah rakaat yang ketiga imam, rakaat yang kedua kita, hak tu tahiyat kita. Kalau kita tak baca, kita kena sujud sahwi. Kerana itu tahiyat kita. Dan kunuk supaya tu juga. Kunuk hak kita baca kunuk rakaat yang kedua imam, kita rakaat pertama, maka kunuk tu ialah kunuk imam, bukan hak kita. Tapi kita tak baca tu tak kena sujud sahwi. Kerana tidak dikira kata kunuk tu kunuk hak kita. Eh, nanti kita kena naik rakaat yang kedua, kena baca semula kerana kunut saat ini tidak dikira. Dan kita baca azkar, zikir, berdoa tu boleh pahala. Tapi tak kira tu ke bagi. Dah tak kira. Ha, ni mulai nak Abdul Aziz tanya. Dah, ucap cin dah dulu dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapa cak tamwa. Cantang nang su Quran. แมว ชอบ ขึ้น ไป บน นั้น เพื่อ ที่ จะ เขา จะ ข้าม ไป บน หลังคา บ้าน บาป มั้ย บ่าว เด้อ กุรอาน saat ini tu panggil syiar Allah, tanda-tanda Tuhan. Maka kita kena besarkan syiar Allah. Dan kita jangan letak bawah, jangan letak tempat-tempat yang tak layak. Kena letak tempat yang molek. Itu tanda kata kita tak ada iman dan kita ada hati dengan Tuhan. Tuhan sebut zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu siapa yang besarkan syiar Allah, yang besar syiar Tuhan, maka itu tanda ada takwa hati dia. Zalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang membesarkan kehormatan Tuhan, maka jadi kebaikan untuk dia nak diisi Tuhan. Sebab tu kita kena cari letak tempat molek. Ha, tapi kalau kita pergi letak, kita tak tahu kata ya saat ni tu tak tempat ya duk naik, ya pergi lakuh situ dengan kita tak ada cuai, maka tak ada masalah apa lah situ nak lah mana. Tapi sebaiknya kita kena cari letak tempat yang sesuai dengan kalamullah, dengan Quran. Dan kerana Quran ni pun la yamassuhu illal mutahharun. Orang nak tepuh hak ni pun kena suci, kena cuci ke mushaf. Maka kita kena meraimna lah. Ha, itulah wallahu alam. Cuai son wi tilamat hajat. Kita baca dah tadi dah. Mula-mula tadi tu saya wayak dah cara semaya hajat. Usalli sunnatul hajah raka'atain lillahi ta'ala. Baca kuliah. Nah, baca fatihah dengan kuliah kan pertama, fatihah dengan kul huwallah kan kedua. Kemudian dia baca doa. Nah, insyaAllah Allahumma la tada' lana dhamman illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la maridan syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunia wal akhirati illa qadaitah rahman rahimin. Dan baca doa tu ada dalam surat ni auradus salawat wa munasabat. Tengoklah, tengok ayat dah tadi mula-mula.
บบใช้ค่ะบบเราทำงานกับผู้ชายแต่สวมกางเกงแต่ไม่รัดและเราสวมถุงเท้าทุกเวลาจะบับไหมที่สวมกางเกงทุกครั้งขอบคุณปากกาสัวนี่นะAda sebut fukaha ulama ada sebut bahawa boleh kata nak pakai seluar dengan syarat baju ya tu kena labuh sapal lutut. Neh. Kena labuh sapal lutut. Baju ya kena panjang lagi sapal di lutut itu hak ulama ada sebut. Ada apa kalau baju sak keping ya baju dalam gari punggung contohnya maka tak boleh itu haram. Sebab apa haram? Sebab Tuhan sebut wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah. Dan jangan kamu pukul kaki. Pukul kaki mana kita jalan kocok-kocok winapok. Winapok hias, napok cek. Dan napok rupa celah poho. Dah orang tino ni sebab kita dah sebut semua lah bahawa ya orang tengok ingin berlaku. Tak apa hukai hak kita. Eh, kalau hak demo tu ingin berlaku. Kalau hak kita tak apa nak tengok hari. Bini kita. Tapi kalau hak orang kan Allah nafsu syaitan masih berikut. Eh, tak kira jangan huduh lah. Eh, bila pakat cuk ke situ ke pakat nak tengok berlaku. Maka itu fitnah ke. Lepas tu pula menarik kat orang ke. Buat orang ingin dan sebagainya. Maka pada ketika itu harga tak boleh. Nah. Sebab tu, nah, caranya iaitu kena labuh. Baju saat ini panjang. Itu ulama kata boleh. Hak dia mau pakai tudung dah aurat. Tapi nampak. Tambah pula baju putih pula Allah. Nah. Hai. Nah. Maka pada ketika itu, tu tak sedap nah lah. Nah, katina. Tu nampak celah di belakang apa semua. Ya, orang fikir macam-macam. Orang tino ni tak tahu tau dia tak fikir ke apa. Dia sendiri tak fikir, tak tahu. Ya, jangan nak jangok nak orang nampak. Sekup riak kosong cair ada orang tengok kita banyak nak pergi kot tu. Dia tak tahu tau nak pening mereka dah. Nah, fikir macam-macam dah. Sebab itulah Tuhan sebut ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisal mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allah ghafur rahim. Nah, Tuhan sebut baca labuh. Suha kalabuh semua ke okay? Nak tunjuk juru supaya tak sewek ada peluang orang okay? Nak ganggu ke apa semua. Dan sebab tu pakai seluar ni tu ada ulama kata boleh. Saya pun ya ulama kata boleh ni. Kalau pakai baju ya panjang sampai lutut, okey. Mana kita potong baju panjang pakai seluar lah ada apa? Bisa sampai lutut baju hak ni. Labuh sampai lutut. Nah. Tu hak stocking. Kalau tak akan lutut, maka tak ada ulama kata boleh. Kerana sungguh pun kita pakai baju dah, tapi orang panggil masih nampak cek kita, masih nampak rupa kita. Lega, tapi lega pun ya. Ay, lega pun sebab dulu ya. Nah, gitulah. Apa saya nak sebut gitulah. Nah, maka kita buatlah. Apa saja, we. Tersahak nyanyalah kepada orang jatuh. Budak warung, budak gapo, tak ada bini, tak ada gapo. Pening biar kak. Nah, tengok dia tu ya. Tu yang jangok ya. Lepas tu pulak bakar pulak gitu pulak. Dah sepik-sepik sini. Dah budak warung pening biar lah. Lepas tu lah. Nah, kita pakar molek. Supaya selamat kita. Dan orang tak ganggu. Kita tunjuk kata kita molek kita tak ganggu. Nah, itulah waktu saya suruh. Nah, itulah saya nak wayaknya. Assalamualaikum Ustaz, jat tamu atah rau lamat fardu pan pai song roka ah, te yu ma hin niu tau lei ripit lek lamat to beb ni nam lamat jat sia mai. Oke tino dek pilo duk sumaya saat ni tu napa jari tu baik kena katuk selalu katuk-katuk selalu tak potok batah. Eh, tapi kalau tak katuk selalu, duk, ubik, nampak, dah tak tahu itu, maka batas semaya. Karena syarat, nasa semaya setrul aurah. Kena tudung aurah. Wallahu'alam. Semaya sah, katuk selalu. Selama berau lama, naik roka'at sutai, terau lukun yun.
พอเราลุกขึ้นยืนเรานึกได้ว่าครบรอกอะฮ์แล้วเราต้องลงนั่งตะฮียะห์เลยหรือเราอ่านฟาติฮะห์ต่อแล้วมาสุญูดซาวีkalau kita tambah lebih ini tu kita kena turun selalu dah. Kena turun selalu dah kerana hak tu terbuka dah. Dia terbih ke bangi. Sujud sawi kena sujud semata. Nah. Ah turun mari duduk di tahiyat maka kita sujud sawi. Nah. Kalau kita baca dah ke sujud sawi saja. Nah, kita baca dah tadi ke. Tapi biasa ke kita tak baca Fatih tak baca tahiyat lagi ke. Mulai dari mereka naik maka tunggu kita baca tahajat maka kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu kena sujud semata dah bila kita tambah sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca semua Nabi sallallahu alaihi wasallam salla fazada au naqasa faqila wa qila azida ya Rasulullah fi salah syai qala la qala ana basharu mithlukum ansa kama tansaw. Nah, faidah nasiyah ahadukum fal yasjud sajdatain fatahawala fasajada sajdatain. Ada itulah terwayak semua. Kita turun lalu dah kerana ia buka tamahkan ayat kelima atau ia kepak ngorik nisa. Ya dah nak sudah osong lem ni inbox lagi dah. Inbox lagi dah inbox LP tu ada apa. Kita tak naik hatta lagi lalu. Tak kau menjaga. Salah bapak-bapak kata rau an ton rau lama dang-dang dai mai. Salah bapak ta rau an ton rau lama dang-dang dai mai. Tahana tu kita ketino ketino ni boleh tak kita baca degah. Kita baca degah skoda orang dekat kita tu saja boleh. Yang degah apa tu umum lah luar umum. Dan kalau kita sembahyang Jumaat sama ketino ke dikeliling kita. Nah dan kalau kita sembahyang sore kok memperdengarkan diri kita bunyi suara untuk diri kita nak kata ini suara dia aurah ke atau hasbu ada ke ya nisa nabi in kunna ya lastunna ka ahdi min nisa ni taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi maradun wa kulna qawla ma'rufa. Suara dia tu aurah kalau buat suara gitu gini lah wallahu'alam. Assalamualaikum doktor sehat ya alhamdulillah terima kasih ji. Assalamualaikum boleh korekan bab ni assalamualaikum. Pum am apruk le cak lamat qada fardu tanpa keti mai dai pro cak luk kiam buat lang cenan tong lamat yang rai kap. Hadis Umran Imran bin Husain mari dia kata ya Rasulullah kanat bi bawasir. Aku kena nyakit puasa. Fasal tu Rasulullah anissalah Nabi ta salli qa'iman semaya bila diri lah. Fa'illam ta setatik kalau tak puasa faqa'idan duduk. Fa'illam ta setatik fa'ala jambin au mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhai tak ada tutup mereka ada luas. Semaya pohok kita boleh buat. Kalau kata tak boleh diri nyatak lah. Tak ada masalah ke apa. Nah tuhai tak tutup seorang mereka ada luas insyaAllah tak apa. Paraya sejibillah rajak kau doa yang perayaan doa arai. Nah, kita nak doa untuk isteri kita. Nah, baca doa ni ya. Nah, Allah maghfirli. Ya Allah hapung pada aku dosa wali-wali daya. Wadu wali bapakku. Lepas tu pula. Wali zaujati. Wali ahli. Pada ahliku. Wa abna'i wa banati anak yatim anak tina dan wa ikhwani akhawati dan baca doa tu lah dan doa dalam doa yang masuk umum tu pun ada dalam doa anak baca kapa kita baca kru'ah ke kapa kita nak hadiah pahala ke apa semua tu kita niat lepas tu pula kalau kita ada doa ke wa arwah ada doa dia gitulah. Tapi saja-saja nak doa minta pun Tuhan, minta Tuhan pun tak maka itulah. Mulailah dah doa pada bini kita. Doa kepada minta Tuhan pun pada keluarga bini kita lah. Pada anak kita, bini kita tu. Mulailah. Apa lama sunat rawatib an fatihah yang dia dah main. Semuanya sunat rawatib kita baca fatihah saja boleh tak?
boleh tapi makruh lah, maknanya tak sempurna. Ya sunat baca surah dah atau ayat daripada Quran lah. Sebab tu ya semayah ni kan ada surah panggil, ada dua rakaat. Nah, sebab tu kalau baca Fatihah saja surah sah. Ada masalah hukum sah cukup sebab Fatihah ni, surah ni sunat ayat. Fatihah rukun. Wallahu a'lam. Cukup kah rekan tam top kun fang mai ka chai khop kun ba bo sukapap ti kan rai ka ba bo ka insyaallah amin. Rai pun ku ti an Al-Quran an chop ok bab siang cha dang wela an koi cha mai klong ta mi kun da yin siang rau leo rau cha haram mai pro rau mai da tang chai yo kita baca regas koda tu tak apo. Nah. Jangan kita apa ni sengaja abang ni. Ni kita nak baca boleh bunyi deh. Dan suara ketina ni kata setengah dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kata tak ada jadi aurah malaikat, kita buat suara we orang ingin tu baru jadi aurah. Kalau tak ada buat, sebab tu saya sebut ke fala takhdha bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'rufa. Ya buat suara bang, buat suara we jadi orang ingin, orang rasa nak tahu, nak tengok tu eh, kita suara jadi dice semua. Maka itu aurah ke. Tapi kalau baca betul-betul gitu dalam ikut mazhab Ahmad bin Hanbal, dah tak ada jadi aurah. Ya. Wallahu a'lam. Apa ta kan put wa apa tu? Wa kamu? Hau tu. Apa khalifah Sayyidina Umar ni isteri dia berapa ke? Dah selepas dia meluk agama Islam. Eh, saya tak ingat ni. Kita tak ada masuk lailat iyad. Tak ada masuk. Saya tak ingat, nanti saya nak tengok. Bini apa ke Sayyidina Umar? Tengok je. Selamat berdoa, selamat dengan doa arwah samudak. Doa selamat kan itu. Doa arwah ni tak sama. Doa arwah ni itu kita doa. Nah, itu buat duri sudah belum ngati untuk siapa palau dah si mati dah lagi suara doa ni. Doa selamat ni. Nah. Doa minta supaya kita nak sampai baca Yasin doa selamat gitulah. Tak supa. Nah. Anak wis selamat, doa selamat. Ustaz taro an mai pen nai doa lama haja rau ca an arai pro bangkun an dai bangkun an mai dai dan macam dua. Terima kasih ustaz samrap kuam rutuk kamta. Kalau kita tak bana, kita doa bahasa kita bana, bahasa Melayu tak apa, sosial tak apa, bahasa Inggeris tak apa. Nah, tapi ada berdoa di antara kena bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal masahbi ajma'in. Itu kena selawat apa. Lepas tu minta doa, ya Allah terima kasih semuanya, ya Allah tak apa. Fasbu min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatan lil alimin. Sesungguhnya pada kejadian langit bumi ini dan berlainan bahasa kulit warna, maknanya bahasa tu hai ke tu hai buat. Itu tanda tu hai. Maka kita tak tiba kita buat bahasa bahasa Melayu, bahasa apa tak apa, bahasa apa. Doa insyaAllah. Bapa put wa insyaAllah ratang mancai ke pesin. InsyaAllah ni kita tak boleh nak mancai selagi. Kita tak apa nak gisok. Katalah tu tak boleh. Okay, Islam. Tuhan sebut, la takulan nali syai'in inni fa'ilun. Zalika qada illa an yasha Allah. Janganlah mung kata, Tuhan kata, aku nak buat esok. Dah mereka kena sakut insya-Allah, ada insya-Allah katik. Nak tahu mana? Tuhan tu saya boleh buat. Sebab tu kita tak tahu kata esok nak boleh buat atau boleh buat, nak hidup kena mati. Sebab itulah Tuhan kata wala taqulan li syai'in inni fa'ilu zalika qada illa an yasha Allah. Kena buat insya-Allah katik. Wallahu a'lam. Ustaz masa salafus soleh adakah dia buat solat sunat hadiah si mati? Tak ada.
Dalam hadisnya solat hadiah ni tak ada. Nah, tapi solat hadiah ni bukan maksud tu solat sunat biasa ya. Solat sunat mutlak. Tapi baca banyak sikit nak pahala banyak sikit. Nah, itu baca Fatihah ayat kursi Allah 11 kali kul huwallah. Maka lepas semayanya kita niat hadiah pahala tu ya, semaya tu sunat mutlak tu. Semaya sunat biasa, sunat dua rakaat. Itu sahaja. Tapi Nabi buat, tak sahabat buat, tak ada buat. Tapi ada ke tak ulama yang mengatakan kita hadiah pahala dan sebagainya? Ada Nabi sebut gaya itu, idza mata ahadukum, apabila seorang kamu tu mati, fala tahbisuh, yang lama sipai mayat. Wa asri'u bihi ila qabrih, bawa yagi kubur cepat. Lepas tu pula, fal yukra, Nabi kata, inda rasih, inda rasih. Baca sifat lebih fatihatil kitab, dengan Fatihah satu riwayat bi Fatihati suratil Baqarah wa inda rijlaih wa bi khatimati surat Baqarah. Nah, pala baca tu akhir di kaki baca amanah rasul. Nah, suruh kita sampaikan pala, maknanya siapa pala baca Quran boleh. Maka ulama disebut jumhur ulama mengatakan boleh kita hadiah pala gapo pun pada orang mati, tak kira lah semayalah, tak kira lah sedekah lah, baca Quran lah boleh. Hadiah pala. Itu sahaja. Eh. Ha. Wallahu a'lam. Ada nas secara luah-luah lah. Tapi nak kata nas, kata masa dulu sahabat ni tu buat, tak ada buat. Nabi SAW bila ingat Siti Khadijah, Nabi sebelah kami, Nabi bagi dia. Bagi lauk-lauk daging, bagi-bagi kepada orang-orang dia kasih. Eh. Ha, gitulah. Lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Tara abnam yulew roja istighfar ไป plang ได้ไหมคะแต่ห้องน้ําไม่มีห้องน้ําโถส้วม istighfar sana itu kita istighfar nak minta ampun Tuhan, kita minta ampun tempat yang sesuai lah. Dah nak minta taubat, taubat ni lepas maye lek malai ada waktu dia bukannya yame. Maka sebab itulah dalam yame al-khala idza Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila Nabi masuk yame wada'a khatamah, Nabi tak cici dia kan ada Allah Muhammad, sebab tu tak molek lah. Adapun hak setengah ulama tu tak ada kanif, masalah tak ada tahun, tak ada gapo, tapi kholak kalau kira tempat kita cing baik itu pun secara umumnya makruh. Wallahu alam. Sedangkan wanita itu adalah aurah, maka bagaimana bagi para kerabat yang tanding suara-suara wanita itu aulah. Maka bagaimana bagi para qariah yang bertanding tilawatul Quran di atas tan pantas. Nah. Kalau kira tak boleh. Nah. Ah, tak boleh, tapi ada juga orang kata boleh, tak kata lah. Kerana hak tak boleh sana itu, iaitu suara hak buat-buat untuk no. Nah, fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbi, baca Quran. Orang kata ada dia ingin gapo dengan suara sedap Quran itu je lah. Adalah saya kata gitu. Nah, berarti adalah saya kata tak boleh belakang pun ada. Nah, maka pada ketika orang kata tak boleh belakang, tak boleh. Orang kata ada boleh-boleh, gitu je lah. Adapun jumhur ulama, adakah aurah suara wanita? Syafi'i aurah. Saya ingat mazhab Hambali ya, tidak aurah. Tu pun kalau tak ada rengek, tak ada buat suara untuk di, tak ada buat suara tu, kalau buat suara jadi aurah pun betul lah. Kalau kecek biasa tak jadi aurah, setara tu ya. Kungsut tan dai mai le plamuk tom bab sidam tan dai mai. Eh, kungsut ni tu boleh makan. Dah dia tak masak tu boleh makan apa kau selima ke poyo tu. Ha. Plamuk tom bab sidam tan dai mai. Dah. Hot tu ya kena tengok mudarat ke tak mudarat. Lek selain ni duk situ ya. Masalah dakwah dia saat ni tak najis. Bila tak najis, Nabi sebut uhillat lana apa ni maitatan wa daman. Fa ammal maitatan atau berbangkai. Nah, fal jarat wal hud. Ike bagai lauk lah dengan bangkai. Fa ammal ad-daman wa darah tu al-kabid. Nah, hati wa tahal lipo. Wallahu a'lam lah. Wala waktu cakmuk lah tepas awak yang maisud pun macam pintang hum awayawak pun alamat cak tamu alamat nan tong kodok ikmai. Nah,
Kalau orang jadi silsil baul, silsil baul ni orang ada tubik kecil sama makah tu, dia kena hum. Maka semaya ya soh. Tapi syarat dia kena tunggu lah kalau biasa putuh-putuh. Tapi nak habis waktu ya tu, dia kena hum lah dan kecil dedah. Maka dia kena hum tiga. Lepas tu ambil wudu. Ambil wudu semaya selalu cepat-cepat. Maka soh semaya tak kena qadha. Wallah. Bapak nak kena tira alamat. Jumaat di masjid lerapaihan. Ka kong puan pelu. Puying. Rakuan tam yang rai. Bapak. Dah kena katuk lalu dah. Kalau katuk lalu. Tak. Dan dia pun kena katuk lalu. Dia tahu. Dah kena katuk lalu. Soh semaya. Tak katuk tak alih. Lama-lama tu batal. Dah. Nah, itulah saja insyaAllah nanti malam bagi esok tafsir dari ruangan tafsir insyaAllah. Nah, terima kasih semua yang masuk. Matuk dah tidur insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kut like, kut titam semualah. Nah, insyaAllah.